Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hidroponik. Kembali lagi dengan saya di channel Petani Masa Gini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman ya, cara menanam melon. Ini melon hidroponik dengan sistem duck bucket ya. Penampakannya seperti ini duck bucket ya. Teman-teman mungkin sudah pernah lihat ya sistem seperti ini. Nah, di sini saya akan coba mereviewnya ya. Mereview tanaman melon dengan sistem duck bucket ini ya. Ini di usia kurang lebih 1 bulan ya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai panen ya, sampai besar dan berbuah. Nah, di sini saya menggunakan ember ya, teman-teman, ember bekas es krim. Nah, seperti ini, es krim, bekas es krim ya. Teman-teman bisa dapatkan di toko-toko barang bekas ya. Ini harganya saya beli Rp5.000 per box. Teman-teman bisa dapatkan juga di toko online, tetapi harganya sedikit mahal ya, 3 kali lipat, kisaran Rp15.000 sampai Rp17.000 ya per box. Nah, di sini juga saya menggunakan netpot dengan ukuran 5 cm meter ya, atau 5,5 ya, ini sekitar 5,5 sentian ya. Nah, di sini juga saya menggunakan hidroton ya, teman-teman, hidroton seperti ini. Saya lihat penampakan dalamnya. Nah, ini seperti ini penampakan akarnya ya. Sudah mulai banyak ya akarnya. Dan ini menandakan bahwa tanaman melon ini subur ya. Nah, di sini juga saya menggunakan ajir ya. Nah, teman-teman bisa sering melihat di tanaman melon konvensional ini menggunakan bambu ya untuk menopang tanaman melon ini supaya tidak rubuh ya, karena tanaman melon ini sangat lentur ya, jadi harus menggunakan ajir seperti ini. Kalau di hidroponik ya, kalau di konvensional biasanya menggunakan bambu ya yang ditancapkan ke tanah. Nah, di sini saya menggunakan tambang ya, tambang kecil. Ini tadinya 3 lapis ya tambang ini. Nah, saya buka ya menjadi 1 lapis seperti ini. Nah, ini tambang ya. Nah, di dalam ember ini ya terdapat air yang menggenang ya, atau air yang mengendap. Ini kisaran 10 cm ya, dari dasar ember ini sampai mulut pipa ini ya. Ini kisaran 10 cm ya. Jadi dari sini ke sini ini kosong ya, kosong, tidak ada air untuk ruang oksigen ya, teman-teman. Jadi air yang mengendap itu hanya segini ya. Nah, lalu air ini fungsi pipa ini fungsinya untuk membuang kelebihan air yang ada di dalam ember ini ya ke tempat nutrisi atau tandon ya. Ini tempat nutrisi ya. Nah, lalu di sini, di tempat nutrisi ini terdapat pompa akuarium ya, dengan maksimal ketinggiannya 0,8 meter yang dialirkan, yang dipompakan ke atas ya. Nah, di sini ada selang ya. Nah, lalu dimasukkan ke dalam pipa 1/2 in. Nah, lalu di pipa 1/2 in ini
disebarkan ya nutrisinya menggunakan selang-selang selang-selang kecil seperti ini nih, selang ya. Ini harusnya menggunakan selang PE ya yang warna hitam, karena saya tidak punya, jadi saya menggunakan selang bangunan ya saya. Tapi tidak apa-apa ya. Nah, ini lalu menggunakan ini keran ya, keran sistem tetes seperti ini, airnya menetes ya. Jadi tidak mengalir tapi menetes ini. Nah, seperti ini menetes. Jadi untuk menghemat nutrisi. Nah, ini tanaman melon ini tadi saya sudah bilang ya, ini usianya 1 bulan kurang lebih, dan saya sudah membuang-buang tunas-tunas yang ada di ketiaknya ya, ini seperti ini saya buang nih agar pertumbuhannya maksimal ya, pertumbuhan ke atasnya lebih maksimal. Nah, nanti saya akan coba buahkan di tunas ke 9 ya, 9 sampai 11 ya, nanti saya akan coba mana yang bagus. Nanti itu saya akan coba buahkan, dan saya akan coba buahkan 1 pohon 2 buah ya, karena nantinya ini 1 pohon ini banyak buahnya. Nah, dan saya akan coba besarkan cukup 2 buah saja ya. Nah, ini baru 1 bulan nih, masih jauh ya sampai berbuahnya. Ini berbuahnya kurang lebih 3 bulan kurang ya baru bisa berbuah, baru bisa panen ya. Oke teman-teman, kita ukur dulu ya kepekatan nutrisinya berapa ya untuk usia 1 bulan ini ya. Saya biasanya memberi nutrisi kisaran 800 sampai 1000 ppm ya di usia 1 bulan ini ya. Kita ukur menggunakan TDS meter. Belum ada teman-teman, kita ukur dulu. Nah, ini 761 ya. Nah ini kurang nih, nanti saya akan coba tambahkan abemik ya, agar supaya 800 sampai 1000 ppm. Tetapi dengan nutrisi segini juga ya, 761 juga udah bagus ya, cukup bagus. Tapi saya akan coba tambahkan sedikit supaya nilainya menjadi 800 sampai 1000 ppm. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, review kali ini cara menanam melon hidroponik dengan sistem dak bakat. Nantikan video berikutnya. Nah, saya akan coba mengupdate tanaman melon ini sampai nanti panen ya. Oke, sekian, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.